Dengan berjalan kaki, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bandung mendatangi SPBU di Jalan Dago, Kota Bandung, Rabu siang. Mahasiswa melakukan aksi blokir jalan dengan menaiki kendaraan di Jalan Dago dan melakukan orasi di atas kendaraan. Para mahasiswa menyerukan penolakan atas kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis premium dan juga solar. Tidak hanya itu, mahasiswa juga menduduki SPBU Pertamina dan melakukan aksi teatrikal yang menggambarkan matinya hati nurani pemerintahan Jokowi yang telah menaikkan harga BBM di mana harga minyak mentah dunia justru turun. Menurut salah seorang mahasiswa, aksi ini dilakukan untuk merespon kebijakan pemerintah yang telah mengkhianati rakyat dan dilakukan aksi pemblokiran SPBU sebagai bentuk penolakan mahasiswa atas kebijakan pemerintah. Mungkin untuk melawan, tujuannya hari ini adalah untuk membuktikan bahwa kita menolak sekali kenaikan BBM yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau bisa dicabut, cabut, karena ini adalah bentuk pengkhianatan kepada rakyat. Aksi yang tidak dijaga oleh aparat kepolisian ini berlangsung aman meski pengguna jalan dan pemilik kendaraan yang akan mengisi bensin menjadi terganggu. Agus Kusmayadi, Bandung, Jawa Barat.